mega bintang UFC Conor McGregor diklaim akan mengalami knockout dalam 2 ronde saja ketika menghadapi Michael Chandler. Pertarungan kedua petarung ini memang sudah sangat dinantikan. Meski begitu, para penikmat tarung harus sabar terlebih dahulu menanti The Ultimate Fighter musim ke-31 selesai terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bersama, McGregor dan Chandler kini tengah disibukkan di acara tersebut. Keduanya ditunjuk sebagai pelatih dalam reality show ini. Walaupun jadwal pertarungan mereka belum dirilis, perang prediksi di antara keduanya sudah ditabuh. Belakangan, sebuah klaim besar dibuat oleh kubu Michael Chandler. Petarung dengan julukan Iron itu mengklaim dirinya akan membuat McGregor knockout dalam 2 ronde saja. Klaim ini cukup meyakinkan sebab dia bahkan sudah menyiapkan strategi yang matang untuk mewujudkannya. Kami berdua sama-sama telah membuat prediksi yang tegas mengenai pertarungan mendatang. Dia mengatakan dia bisa membelahku menjadi 2. Sedangkan aku sendiri mengatakan padanya akan menghujani dia dengan pukulan. Aku pikir aku bisa meng-KO dia pada ronde kedua. Aku akan bertarung dan langsung tancap gas sejak awal. Aku pikir aku akan membulan-bulaninya pada ronde pertama. Hal itu akan membuatnya lelah dan akhirnya pada ronde kedua, aku akan memukulnya knockout, tutup Michael Chandler. Baru-baru ini, McGregor sudah kembali masuk dalam daftar petarung yang dicek doping oleh USADA. Itu artinya, dia bisa berkompetisi paling tidak 6 bulan sejak kembali masuk daftar. Dengan demikian, berarti mungkin duel McGregor versus Chandler baru bisa terlaksana pada akhir tahun 2023 nanti. Jadwal pertarungan tersebut juga diiakan oleh bos UFC Dana White. Aku sebenarnya belum menentukan tanggalnya, tetapi aku pastikan aku mengincar akhir tahun ini, ungkap Dana White. Duel mendatang akan menjadi sangat menarik karena menjadi comeback Conor McGregor sejak terakhir bertarung pada 2021 yang lalu. Petarung veteran UFC Jim Miller mengomentari kepantasan Dustin Poirier memperebutkan sabuk BMF untuk menjadi petarung paling sangar di dalam organisasi. Dustin Poirier dijadwalkan akan menghadapi Justin Gaethje dalam penampilan berikutnya. Duel mereka diagendakan berlangsung dalam gelaran UFC 291 pada 29 Juli mendatang. Dua petarung ini sebelumnya sudah pernah bertemu pada 2018. Ketika itu Poirier menang technical knockout pada ronde keempat. Sabuk BMF yang sebelumnya dipegang Jorge Masvidal setelah mengalahkan Nate Diaz pada 2019 akan menjadi rebutan kembali oleh Poirier dan Gaethje di UFC 291. Dalam karir mereka, Poirier dan Gaethje memang kerap menunjukkan pertarungan-pertarungan hebat. Dengan begitu, pantas jika salah satu dari mereka akan menjadi pemegang sabuk BMF yang baru. Khusus Poirier, pengakuan terhadap kesangaran petarung dengan julukan The Diamond ini diutarakan oleh salah satu mantan lawannya. Dia adalah Jim Miller, petarung pemilik rekor jumlah pertarungan terbanyak di UFC. Miller melihat langsung betapa sangarnya Poirier dalam pertarungan mereka yang berlangsung di UFC 208 pada 2017. Saat itu Miller kalah dengan angka mayoritas. Walau takluk, Miller sudah berusaha menghajar Poirier habis-habisan. Dia mendaratkan 36 serangan ke kepala, 20 ke badan, dan 15 ke kaki. Dihajar demikian rupa, Poirier mengalami cedera yang tidak main-main. Namun dia tetap bertarung sampai 5 ronde berakhir. Dustin Poirier adalah orang gila. Dia sudah menjalani banyak perang yang hebat, pertarunganku termasuk diantaranya. Aku menendang kakinya berkali-kali, tetapi dia dapat melewati itu. Ketika berada di rumah sakit setelah bertarung, dokter ingin membedah kakinya untuk mengempiskan bengkak yang dia alami. Itu gila, bisa melewati pertarungan seperti itu dengan semua luka yang dia alami. Benar-benar jagoan. Apakah dia pantas memperebutkan sabuk BMF?
sabuk BMF tidak pernah aku anggap sebagai sesuatu yang penting. Namun Justin Poirier adalah orang yang mendapatkan respek dariku, ungkap Miller. Miller adalah pemegang rekor jumlah pertarungan terbanyak di UFC dengan bertarung sebanyak 41 kali. Israel Adesanya baru-baru ini mendapatkan tantangan dari salah satu petarung UFC. Setelah berhasil kembali merebut sabuk juara dari Pereira, Adesanya tampak belum memiliki rencana pertarungan lain. Namun, Adesanya direncanakan kembali bertarung pada September. Hal itu membuat spekulasi jika pemenang antara Robert Whittaker versus Dricus du Plessis akan menjadi penentu siapa lawannya selanjutnya. Di sisi lain, ada sosok petarung yang ingin menjadi lawan Adesanya. Petarung peringkat 7 di kelas menengah, Sean Strickland, merasa dirinya pantas menjadi lawan Adesanya berikutnya. Aku benar-benar percaya aku harus menjadi orang yang melawan Izzy, tetapi aku kalah dari Pereira secara adil dan jujur. Strickland sebelumnya tinggal selangkah lagi bertemu Israel Adesanya jika berhasil menang di UFC 276. Kala itu, Adesanya bertarung menghadapi Jared Cannonier. Sementara Sean Strickland menghadapi Alex Pereira. Penggemar olahraga bela diri pun sempat penggemar olahraga MMA pun sempat menduga keduanya akan bertemu di pertarungan selanjutnya. Namun, siapa sangka, Strickland berakhir kalah dari Pereira dan gagal bertemu Israel Adesanya. Kini ia harus mencoba kembali untuk mendapatkan tiket tersebut untuk mencoba duel penantang gelar dengan meraih beberapa kemenangan di pertarungan lain. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Raga Petarung. Stay tune.